Oke, balik lagi sama gue Rangga di channel Rangga Channel Indonesia. Channel yang bisa kalian tonton atau kalian pentingin mungkin. Dan ya di video kali ini gue mau lanjutin lagi game Warna Live 2 ini di update yang terbaru ya. Gue ada update di, semalam kalau nggak salah itu update-nya. Dan sekarang udah memasuki versi 1.0.13 dan update-nya itu nggak terlalu besar, cuman kayak perbaikan bug atau glitch dan semacamnya. Dan akhirnya ya, bug misi Mortis gue tuh udah gak ada lagi. Dan ya gue udah bisa lanjutin lagi tuh misi Mortisnya. Dan gue bentar lagi bakalan buka konsol yang biasa. Jadi target gue di video kali ini adalah untuk membuka konsol yang biasa. Dan kita langsung aja main untuk di game satu ini, karena gue mau ngeliatin di warnet gue ada apa ya. Dan ya, tunggu bentar. Ini udah malam sih, gue bakalan tidur dulu untuk memulai hari gue di esok hari. Dan liatin tuh, misinya udah diperbaruin, gue udah bisa layanin pelanggan konsol gue 50 pelanggan. Dan gue tuh pas udah update tuh gue senangnya minta ampun, karena misinya tuh udah bisa dilanjutin lagi tuh. Liatin, udah ada set questnya di atas kepalanya dia. Dan ya, dan ternyata misinya tuh liatin tinggal satu lagi nih. Ini dia, tinggal satu lagi untuk membuka konsol yang biasa level 1 status persahabatan. Dan pengennya gue buka juga konsol yang bagus. Mungkin gue bakalan buka di off camera aja. Dan ya mungkin gue mau selesai juga chapter 0 ini sebelum chapter satunya tuh dimulai. Pengennya kalau bisa. Dan ya duit gue masih 514. Gue sebenarnya tuh udah dapet 8000 LP sebenarnya gue beliin arcade. Dan langsung aja kita ke warnet gue, karena gue mau nunjukin juga. Ini dia, liatin tuh, banyak yang berbeda daripada di part sebelumnya. Yang dimana PC Galaxy gue tuh gue jual dan gue dapat 8000 LP. Kayak kalian kalau jual PC yang Galaxy. Dan kalian liatin, gue cuman buka dua doang, yaitu arcade dan juga konsol. Gue lebih perbanyak ke konsol gitu loh, karena konsol ini juga lumayan OP guys ya. Kalau banyak tuh lumayan OP penghasilannya. Ini juga kadang masih ngebug tuh, liatin. Malah yang sebelah sana aku bukanya, GG Gaming. Liatin, ini gak bisa main ngebug kiki loh. Ini bisa, oke, okay, aman. Nice. Nah, ini karena berdempet-dempetan jadi agak nge-glitch gitu ya kalau di save. Tuh liatin, malah yang depannya tuh. Gue harus agak dempetin, oke. Terus yang sebelahnya juga harus agak didempetin biar gak kebacaan di belakang. Ini nih yang bikin ngeselinnya nih kalau berdempet-dempetan, karena ini juga masih versi-versi awal. Dan gue maklumi juga masih banyak bugnya ya, meskipun ada banyak juga bug lain yang udah di fix, tapi bug ini emang ngeselin banget bro. Harus, nah, udah oke. Dan untuk arcade, liatin udah banyak arcade yang biasanya ya gue beli 4 arcade dari 8000 LP. Dan ya ini mungkin arcade kentang nanti bakalan gue jualin juga gitu kan. Dan gue mau ngomongin yang kemarin pancingannya, pancingan tuh gak gue selesain. Gue tutup dulu warnetnya biar gak kemalingan. Oh udah, oke, aman. Jadi gue mau mancing di episode kali ini, hati-hati. Ini ada si preman ini ya, gue mau lawan dia dulu. Oga lah. Gampang guys lawannya tuh, tinggal maju mundur aja. Hop, hop. Tinggal maju mundur aja nih. Apa lu ha? Apa lu ha? Latin. Darah gue nggak berkurang sama sekali ya. Sangat gampang untuk melawan si pemalak itu ya, si pembuli. Ya dah, terus aja. Gue mancing. Terus ngapain ini? Hop. Terus ngapain bro?
Kau nggak tahu harus ngapain ini. Hop. Garis pancingan. Harus ditarik kah? Atau di hold? Gue nggak tahu harus ngapain di sini, enggak. Gimana cara mainnya gue juga nggak tahu. Garis pancingan. Oh, gulung. Hop, 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 hop. Ternyata ada tombol dong, gue nggak lihat, transparan banget. Oke, harus kena NK jauh. Nah, dapat belutang. Kata gue agak ngeleng gitu loh, karena nggak kelihatan main tombol gulung pancingan itu. Dan ini katanya kalau dijual tuh bikin kaya banget gue. Cobain ya. Aha. Cara jadikan 20. Oke. Mana? Gak mahal sama sekali. Mungkin harus banyak ya. Mungkin harus banyak. Gue bakal cobain. Apa ini? Oh, ini listnya. Oke lah kalau begitu. Gue bakalan cobain lagi. Sekali lagi. Untuk memancing. Tarik. Oh, salah. Oh, salah. Oh, harus tunggu partikel. Siap-siap. Tombolnya tuh liatin. Agak transparan-transparan gimana gitu. Hop. 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 Oh, sampai NK hijau. Oke. 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 Barakuda. Barakuda. Untuk apa ini? Puset dah. Ada kucing yang berantem. 100. Oke. Gua bakalan grinding nanti di off kamera. Gua bakalan kaya ini bro kalau grinding. Ya udah. Untuk mancingnya mungkin gua segitu aja. Kan woi. Woi, lari woi. Jangan kabur lo. Gak bayar dah. Kurang asem. Mungkin ya. Gua bakal pasangin juga untuk konsolnya ya. Dulu. Gua bakal pasang satu konsol di sini. Ya, tentunya konsol di sini dah. Gua bakal pasang dulu untuk konsolnya. Gua harus ngelainin pemain konsol. Gua mau beli satu konsol dulu di sini. Semoga aja memori gua enggak penuh lagi kayak episode sebelumnya. Susah, bro. Kayaknya nggak bisa deh nih. Memori gue nih kayaknya mau penuh. Mungkin gue bakalan berhentiin rekamannya ya. Gue bakalan lanjutin lagi di next rekamannya. Gue bakalan skip aja nih sampai misinya selesai. Gue bakalan cobain untuk ngebuka mesin konsol yang biasa ya. Gue bakalan pasangin ini juga untuk konsolnya. Dah, sampai jumpa lagi di next footage. Tanya guys, ini juga untuk record aja. Dan ya, memori gue juga udah mau penuh. Jadi ya, habis ngebuka konsol yang biasa ini, gue mau beli. Dan juga untuk akhiri videonya. Dan liatin tuh, banyak banget nih. Bikin cepet kaya bro. Hanya dalam waktu beberapa menit, kita kan udah 2000 lagi. Jadi kalau kalian buka arcade dan konsol ini, kalian kaya banget di game ini. Banyak duit langsung bro. Dan ya mungkin ya, udah beberapa hari ini gue selalu main game horror lah ya. Dan gue juga mau mainin game horror dari Rima Studio lagi, yaitu Anchor. Ini ada bocoran next video gue. Dan ya, untuk game jurnal malam Best Friend Chapter 2 itu gak bisa gue mainin karena gak masuk berperangkat gue. Gak kenapa ya. Padahal itu mau gue kontenin gitu loh game jurnal malam, karena keren juga cuy gamenya ya, buatan anak Indonesia. Dan mungkin gue bakal mainin juga banyak game-game dari buatan Indonesia ya, karena ya buatan game karya-karya anak bangsa ini tuh lebih bagus ya daripada game yang lainnya mungkin. Dan ya kayak Andi Lukito ini, gue lebih sering mainin game dia, yaitu One Night Live 1. Dan gue tuh udah sampai chapter ke 4 lah, ini udah tamat. Jadi ya gue dari kemarin tuh udah nunggu banget One Night Live 2 rilis, karena ya gue sangat suka game buatan Andi Lukito ini. Kayak game ini dia susternya men. Oh my god. Kayak game-game buatan Bakso Simulator, Bioskop Simulator, One Night Live, dan sejenisnya.
dan gue juga mau mainin game horror buat Indonesia seperti jurnal, bukan jurnal malam, Angker, Terus Dunia Lain, Mata Batin, ataupun Sundar Bolong Revenge buat yang Lazy Soft Studio. Dan ya mungkin untuk game-game itu gue bakal mainin di next video sambil mengiringi waktu luang kalian ya. Karena aku juga bentar lagi US, mungkin gue bakalan lebih jarang upload nanti ya. Di Kamis depan tuh mungkin gue lebih jarang untuk upload karena gue juga lagi US guys. Dan iklan lagi kurang asem memang. Skip. Satu orang lagi. Oh dah, gue bakalan langsung aja ke toko konsolnya dan lihat misinya. Oke, ini dia, kita langsung aja. Ini ya. Gimana, berhasil gak? Ya, mantap Panggal, makasih ya. Karena kamu udah bantuin aku kasih kamu akses buat beli konsol terbaru ini ya. Jangan lupa diborong ya. Ini dia akhirnya kita membuka konsol yang baru. Halo Rangga, gimana mulai cek kah? Lancar? Kamu lumayan, tapi belum terlalu banyak pelanggan, tapi semenjak kerja sama kita kemarin sudah lumayan bertambah. Oh iya, aku ada konsol baru untuk mau. Eits, tapi sebelum itu tolong bantu aku dulu ya, soalnya konsol ini masih baru keluar, jadi kamu akan jadi orang pertama yang punya. Bantu apa? Kalau kamu ingat, kan aku baru pindahannya, jadi rumahku di sini masih kosong nih. Nah, jadi aku mau minta tolong kamu buat beliin aku beberapa dekorasi. Hehehe. Keren, aku jualan konsol, aku mau rumah. Aku mau rumahku mengingatkanku dengan konsol. Jadi tolong berikan aku dekorasi bentuk dua ya. Dekorasi apa itu? Nah, ini dia. TV biasa aku beli. Meja biasa. Kursi. Konsol. Dan stick. Gua mau coba pasang di tempat gua. Ini dia. Kelima part konsolnya. Akhirnya setelah beberapa menit gue ngerjain, gue mau coba pasang di sini. Oke. Aha. Oke. Akhirnya. Oke guys, kayaknya sampai segitu dulu untuk episode kali ini. Ini juga udah berapa menit, kayaknya udah 9 menit atau 10 menit lebih. Dan ya, sampai segini aja dulu untuk episode kali ini. Liatin banyak banget yang kepakannya gue sebenerin lagi. Ah, mantap. Gue harus beneran lagi nih kayaknya ya. Udah lah guys, sampai segini untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Mungkin di next video aku bakal mainin game horror lagi. Dan ya, see you next video. And gue Rangga pamit. Goodbye. Dadah.